Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Otomotif, pusatnya informasi otomotif dunia. Yang jadi idaman terkadang belum tentu jadi yang paling murah ya Magenta. Justru bagus ya. Orang-orang sekarang kalau beli sesuatu nggak lagi berpatokan sama harga, melainkan kualitasnya. Dalam industri otomotif roda 4 sendiri, mungkin nama Avanza disetujui banyak orang jadi yang terlaris. Tapi pertanyaannya, apakah Avanza punya harga yang lebih murah? Tentu tidak. Karena ada banyak sekali mobil lain yang harganya lebih murah dari Avanza Magenters. Penasaran apa sajakah mereka? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut 5 mobil termurah di Indonesia ternyata bukan Avanza. Versi dari Magenta Otomotif. Tapi sebelum mimin semakin berlanjut nih, klik dulu dong tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Daihatsu Ayla. Pertama ada Daihatsu Ayla nih Magenta. Sebagai mobil dengan bandrol paling murah di Indonesia, LCGC tipe City Car ini gak bisa dianggap remeh loh. Mobil ini pun irit bensin banget, bahkan sampai 20 km per liter. Soalnya secara mesin memang gak besar, yang tipenya 1,0 dengan mesin 1000cc-nya hanya menghasilkan tenaga 65 PS. Daihatsu Ayla sendiri memiliki tipe yang sangat beragam, totalnya ada 12 yang dibedakan oleh kapasitas mesin hingga jenis transmisi. Harga baru tipe paling tingginya yaitu Daihatsu Ayla 1,2R Deluxe 80 punya harga Rp166 juta. Sedangkan yang termurah adalah Daihatsu Ayla 1,0 DMT yang cuma dibanderol Rp108 juta aja. Tapi kekurangannya Magenters, mobil ini materialnya tidak terlalu kuat sehingga bodinya mudah penyok dan bila tertabrak sedikit aja udah rusak ya. Duh, kayak perasaan siapa tuh. Selain itu kapasitas mesin yang kecil juga membuat mobil ini pun tidak cocok untuk dipakai bepergian jauh dengan kecepatan tinggi seperti di tol. Ayo, masih pengen tahu yang lainnya lagi? Honda Brio Satya. Berikutnya ada City Car sejuta umat nih Magenta. Tahu dong siapa? Yap, inilah Honda Brio Satya. Gak pakai Novanto ya. Mobil dengan harga paling murah berikut ini pada saat pandemi COVID-19 melejit sebagai mobil terlaris di Indonesia untuk tahun 2020 loh. Dengan memiliki bodi yang kompak, mobil ini pun memiliki fasilitas ruang kabin yang lega berkat konfigurasi Ultra Seat dari Honda. Tapi meski begitu Magenters, Honda Brio Satya masih tidak terhindar dari masalah yang sama dengan mobil murah lainnya, yaitu kualitas material yang rentan penyok karena menggunakan plastik yang keras. Nah, untuk varian terendahnya, Honda Brio Satya SMT dibanderol seharga Rp154 jutaan. Sedangkan varian tertingginya, Honda Brio Satya RS80 Urban Night Edition yang dibeli dengan harga Rp230 juta. Jadi, kalian mau beli yang mana nih? Wuling Formo. Siapa sangka kalau daftar berikutnya diisi oleh salah satu mobil dari Wuling yaitu Wuling Formo. Heyo, siapa di sini yang termasuk salah satu pengendara mobil ini atau justru nih kepingin beli variannya banget tapi belum kesampaian? Pas banget ya, mending simak baik-baiklah ya untuk tahu informasi selanjutnya. Oke, salah satu mobil keluarga andalan Wuling di Indonesia adalah Wuling Formo. Mobil ini punya dua varian Magenters yaitu Blind Van yang digunakan untuk niaga dan varian minibus yang cocok banget untuk keluarga. Untuk di kelasnya, harga Wuling Formo sangatlah memikat. Dengan lengkapnya fasilitas di mobil 7 penumpang dengan bermesin 1200cc ini, Wuling menawarkan harga Rp134 juta saja. Lalu ada pula fitur unggulan yang ditawarkan untuk konsumen, di antaranya ada electric power steering dan meter cluster MID, lalu kabin yang senyap, kemudahan dalam perawatan serta biaya kepemilikan yang lebih kompetitif. Selain itu, desain bodi mobil ini juga sangat modern dan dinamis. Hayo ayo, jadi ngehaluin ya jalan-jalan sama keluarga kecil pakai mobil ini kan? Daihatsu Sigra. Mobil murah berikutnya kembali datang dari pabrikan Daihatsu nih Magenters. Lebih tepatnya adalah sebuah LMPV bernama Daihatsu Sigra. Sebagai LMPV, Sigra diketahui bisa menampung penumpang hingga 7 orang. Mobilnya pun juga irit nih, walau sebenarnya nggak seirit Ayla. Selain itu, mobil ini juga cocok untuk dijadikan mobil keluarga karena fasilitasnya yang modern dan kenyamanannya terjamin Magenters. Namun sama seperti Ayla, kekurangannya adalah materialnya tidak terlalu kokoh sehingga bodinya lebih rentan penyok.
Terakhir, varian terendah mobil keluarga murah ini yaitu Daihatsu Sigra 1.0 DMT dibanderol dengan harga Rp125 juta. Sedangkan yang tertinggi Daihatsu Sigra 1.2 RAT DLX adalah Rp169 juta. Toyota Agya. Nah, terakhir nih Magenters, kita ada kembaran dari Daihatsu Ayla, yaitu Toyota Agya. Meski keduanya adalah jenis mobil kembar lintas pabrikan yang mana sengaja diproduksi sebagai dua produk berpasangan layaknya Avanza dan Xenia, tapi tetap ada bedanya loh. Adapun yang membedakan saudara ini yaitu Agya dibuat dengan lebih premium daripada Ayla. Tipe terendahnya saja yaitu Agya 1.2 GMT STD punya fitur yang lebih lengkap dibanding Ayla tipe 1.0. Selain itu Magenters, LCGC tipe City Car berdesain sangat sporty ini juga memiliki harga yang lumayan jauh lebih tinggi dibandingkan sang kembaran Ayla. Otomatis ini juga menunjukkan kualitasnya yang lebih baik juga ya. Tipe terendahnya yaitu Toyota Agya 1.2 GMT STD memiliki banderol harga sekitar Rp149 juta. Sedangkan untuk tipe tertingginya dihargai Rp170 juta. Semua ada di bawah 200 juta loh Magenters. Jadi apakah kalian sudah menentukan mau pilih yang mana? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya.